pagi hari ini kami dari tim Segorong Ewu IKAS Dasa menyelenggarakan roadshow Segorong Ewu Trawas yang kita tempatkan di Masjid Arafah, Dusun Kemloko, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, yang dimulai pada pukul 8, alhamdulillah berjalan tertib dan lancar dengan diawali pemberian santunan kepada anak yatim piatu yang ada di sekitar RW 2, RW 1, Dusun Kemloko. Dan juga kita memberikan mushaf Al-Quran bagi takmir masjid untuk para santri yang ada di TPQ Masjid Arafah. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Segorong Ewu yang kita laksanakan untuk warga Duafa di sekitar RW 2, RW 1, Dusun Trawas, Desa Trawas, Dusun Kemloko, Desa Trawas, Kecamatan Trawas. Jadi saya kira itu yang bisa kami lakukan dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kami yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ada kegiatan roadshow Segorong Ewu. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu bisa membawakan kemaslahatan untuk semua masyarakat yang dituju. Untuk sumbangan atau donatur ke anak yatim, juga sama warga setempat di RT 02, RW 01, Dusun Kemloko, Desa Trawas, Kecamatan Trawas. Dari roadshow Segorong Ewu ini selalu diberikan keeksisan, bisa membantu sesama kaum-kaum duafa, kaum untuk anak yatim piatu, dan semua sosial-sosial yang diberikan oleh roadshow Segorong Ewu. Tadi acara roadshow Segorong Ewu sangat tidak masuk akal ya Pak ya, 2000 udah ada ayamnya, telur, sama sayur. Berarti sangat, sangat beli nasi Segorong Ewu sangat tidak masuk akal. Kenapa Bang enggak masuk akal? Sangat semoga terus maju dan sukses lancar. Segorong Ewu semoga berkah. Lagi